Kamu setiap hari ada di berita. Saya beruntung bisa sekamar dengan kamu. Belajar. Dan saya pikir politik ini memang jadi dalam hidup saya. Ternyata tidak untuk semua orang ya. Lawan politikmu itu sebenarnya siapa sih? Kenapa emang Pak? Ayolah, ini permainan. Kamu kurang kasih mereka kan? Saya memulai semuanya dari bawah. Tujuan saya adalah membangun daerah saya sendiri. Itu namanya kamu gak punya kekuatan. Kamu dikorbankan oleh partaimu sendiri. Emangnya berapa sih gaji bupati? Saya berjanji.